Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rakan-rakan semua. Pada malam ni kita akan membuka kotak delivery MIC Liver LTM 1800. Multi axle, low loader, low bed pun semua dah standby untuk mengangkat barang-barang Liber LTM 1800 ni. Yang dekat sini pun kita ada standby juga QUY-XCMG 300 ton. Model ni pun cantik juga. Memang berkenan sangat. Crawler Laffin. Okey, Liber ni model ni ada 125 unit saja, limited edition katanya. Tapi alhamdulillah rezeki saya menunggu livery color MIC ni. Bukan senang nak dapat color ni. Jom kita buka kotak ni. Macam mana dalam dia? Saya dah buka dah kotak ni sebenarnya. Cumanya baru nak buat video. Okey, tak sabar rasanya. Kita tengok dia punya calendar YCC model. Okey, YCC model calendar ni maknanya pengeluaran model ni, livery ni lebih kurang pada tahun 2018. Kalau kita tengok berdasarkan calendar ni, maknanya dah hampir 3 tahun jugalah model ni keluar. Wuih, rugi kalau tak dapat beli benda yang kita minat, benda yang kita berkenan. Okey. Dan yang ni dia punya buku. Cara-cara nak pasang dia Siap locat lagi. Oh, baiklah. Siap locat lagi. Oh, ini kalau nak cerita panjang habis pun kena buka kelas ni nampaknya. Tapi kita sekadar tengok model die cast ni saja. Okey. Cara-cara pasang dia. Nampak kalau kita tengok daripada segi model ni, dia punya bom dia tu, tengok berapa panjang terkeluar daripada bodi tu. Tak macam crane-crane biasa. Dalam Malaysia ada satu saja, iaitu Central Geo, yang ada model macam ni. Okey, buku kita simpan. Okey, jom, kalau nak tengok dalam, kita surprise. Ya. Wah. Yang ni dia punya tapak ketuit. Okey. Kita letak atas trailer dulu. Kita susun satu-satu. Okey. Yang ni ketuit dia. Cantik ketuit dia. Sekejap lagi kita akan buka. Kita akan susun atas trela. Jangan risau. Yang ni aksesori dia. Untuk dekat dia punya telescopic boom. Yang ni dia punya blok. Blok sedang ni. Smart. Okey. Yang ni pula dia punya aksesori ni. Livery untuk YCC ni. Ada barang dia memang banyak
dia punya detail dia tu memang sangat baik. Ha, yang ni. Ha, kalau teka ni apa benda ni? Ha, siapa tahu dia pandai. Siapa pandai dia tahu. Macam tu eh. Saya pun pertama ni kali tengok keren-keren spare part macam ni banyak ni. Yang ni pun masih tak nampak lagi apa barang dalam dia. Banyak. Okey. Tak apa, nanti saya akan buka satu per satu. Okey. Ha, ini dia punya lam dia. Ha, tali benang. Ha, kalau keren betul dia panggil lam lah. Lebih kurang gitu eh. Ha, kalau salah, minta tolong ajarkan. Baru-baru nak belajar keren-keren besar ni. Ha, ini semua dia punya spare part dia. Dekat global swing table ni. Okey. Ha, yang ni, ya itu dia. Keychain. Ha, MIC Group 025125 eh. Okay, cantik kitchen dia. Okay, sebelum kita buka kotak ni, okay, mesti ramai tak sabar nak tengok. Pertama sekali, apa yang kita perlu buat? Ha, kita terus susun atas trela. Okay, sekejap eh. Okay, pertama sekali kita ambil yang dikatakan tapak ni. Ini sebenarnya adalah tapak untuk meletak telescopic bomb 800 ton ni eh. Tapak dia ada dua, satu depan dengan satu belakang. Okey. Biasa yang bawa telescopic bomb ni, low bed pun boleh bawa. Tapi kali ni walaupun ada butik axle, saya tetap akan letak pada low bed. Sebabnya kenapa? Low bed ni boleh menampung lah, mengangkat dia punya berat dia. Okey. Kalau butik axle tu nanti kita bagi dia bawa pakai kantor weight. Kita bagi bawa dia kantor weight. Jadinya kita akan tengok bodi ni. Okey. Hey, tak sabar rasanya nak keluarkan. Okey. Okey. Ni dia punya aksesori lagi. Ha, untuk apakah ini agak-agak? Ini adalah dia punya pagar untuk letak atas telescopic boom. Okey. Banyak dia punya aksesori dia ni. Kalau tak betul-betul, tak faham pun kena rujuk pada member-member yang ada, yang pandai-pandai bab-bab ni. Memang agak detail lah. Dia punya skru, dia punya lock, semua ada kat sini. So, saya nak keluarkan telescopic boom eh. Telescopic boom. Nak keluarkan ni pun kena hati-hati. Sebab banyak barang halus. Ya, tu dah. Haa, ini telescopic boom. Cantik. Dah macam keren betul lah kalau kita tengok telescopic boom dia. MIC memang smart. Tengok eh. Nanti bolehlah kalau kita sempat malam ni kita pasang dia lah. Okay, telescopic boom ni kita letak atas low loader. Ha, nampak? Dia ngam-ngam.
Dia ngam-ngam saja dekat atas lolo dia. Okey. Jom kita keluarkan dia punya body. Tak sabar rasa dia punya body. Body dia memang smart. Nak keluarkan barang macam ni kena orang kata apa? Kena hati-hati. Susah juga nak keluarkan. Ya, ini dia, dia punya body dia. Ini dia punya body dia. Nampak? Nanti tak apa, nanti kita ambil gambar lebih detail. So, kita keluarkan dulu barang-barang ni dalam kotak. Body ni kita tumpang dekat multi axle. Mesti tune. Sekejap eh. Tu dia. Okay, jadi dalam kotak ni pun tinggalkan kulit lagi sebelah. Tak buka lagi daripada kertas putih. Okay, dan yang barang tak ada, kita kemas kotak. Susun elok-elok. Kotak pun kotak spesial ni, bukan sebarang kotak ni. Okay guys, nanti saksikan part yang kedua. Kita tunjuk lagi barang-barang aksesori LTM1800 ni eh. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.